Alah. Alah, sikil ngono ya belum kok. Gak usah. Sono makan dulu. Makan dan makan ke sono. Katanya ke net langsung ke situ beli terus ke net. Jadi makan dulu, ngapain kamu kaki udah ceklik-ceklik gitu loh kok mau kemana-mana aja. Ya foto kan yang mendi. Foto kene wae dok wis rasa ado ado. Sama lagi. Kok kita em duet ya? Apa kurang duet sih? Bukan di foto sini guys, sini bawah dulu sini. Pas kurang dhuwur ya, bukan kurang dhuwur ini jadi gini nah. Kurang dhuwur ya dada masih kurang pas sembrono kebanyakan kering, aku benci kalau majikan aku suruh ini aku mau kering kok bos berapa? Kenamaan pia para susah mangan. Udah ekstrem sekali sama dia tuh yakin. Aku mangan susah. Udah itu, tuh udah lihat lagi. Lelap itu loh. Memang di Facebook itu kan gak berteman sama siapa-siapa, jadi gak ada yang nonton. Makan ntar aja kalau yang gak habis makan baru lihat. Gak pertama hal dari Facebook ini. Tanam juga. Kok cilik gak nem? Makanya kok bisa? Apa bedanya? Kenapa dia pilih kasih? Oh bagus. Udah dia makannya banyak nih teman, dikasih yang kecil lagi. Kok ini dagingnya daging lebih tadi spesial kok piye? Enggak, ini tadi katanya udah direbus lama. Dia ngomong yang satu udah direbus lama. Yang baru. Jadi enggak mekor, Cak. Tidak dikasih kue. Yang ini deh, Cak. Kenapa? Mau mas. Tahu kayak gitu. Buset nih orang minta kawin yakin. Asinnya ini asin.
sampai sini leka loh. Ya. Yakin paling tak kawin ya. Pasti kentung. Level aku. Atau ini kok tak pindah nang gue YouTube loh. Dan gak hilang. Aku tuh sayang kalau kehilangan video-video. Nonton bukan gak ada penonton ya, makanya asli ya, belum kok kelihatan dong. Poinnya sekarang gak ada yang nonton lagi. Separuh makan ya. Ini sudah direbus kelamaan. Jadinya kayak bubur, Cak. Tinggal nelen. Iya tuh. Gak buang sama punya udah jaga jauh. Apa SD kan ngambil lo sayang kan? Ya, bubur tadi. Jadi gak kata ibas tau. Bicara sana. Nah, Eta? Iya. Ini udah direbus selama, kelihatan lo. Itu malah kayak tepung gokon lo sana. Enggak pakai jilbab harus saya. Iya. Berarti bisa kamu main kemana minggu? Pantai. Pantai mana? Paisal. Mana? Mau mana? Ikut dong. Kau deket-deket aja sini. Naik taksi. Pantai mana? Iya daerah sini juga. Berapa jam melu aku nak? Tang suai wai. Gak kerasa bakso, tenang. Gak mau. Anginnya seram banget. Enak banget pas sore. Lihat cuaca di sini bagus deh. Belum pernah. Kan gak ada waktunya, Jo. Tapi kalau bersama aku ntar kasihan dong kamu buru-buru. Jangan ah, gak mau. Enggak lah, soalnya kan kalau kamu kan enggak buru-buru. Kalau aku kan harus kejar waktu. Bedanya kan. Kan kasihan ntar kalau kamu kan niatnya libur. Aneh. Ya, kalau aku kan niatnya lihat foto pulang. Betul kan? Emang mau main layar. Emang mau lah. Kan kalau kamu kan niat libur kan mau pulang jam 5, pulang jam berapa kan gak masalah. Kamu gak betul. Kamu gak ada pentol kecil? Ada. Panas kalau di laut mah ya, lepek tenan. Kalau kamu datangnya harus sore. Kalau main ke laut. So, saya sih ngarep ya, pokoknya itu di ronsen tuh. Nak jenis tulangnya yang ini menongol terus itu butuh waktu lama. Nak cuma di jarum aku puntur itu perangan. Ini menurut majikanku ya, waktu sikirku loro. Ini ngapain pakai sepakai jamur puntur, udah sembuhnya lama, lebih mahal gitu. Ke dokter aja, di ronsen dilihat. Kan kamu tak kalau libur situ kan hari-hari kerja, jadi kan dokter buka. Kita takutnya, aku takutnya tertak atau terkena saraf kejepit. Kan saraf kejepit enggak langsung hari itu juga kamu rasain sakit. Butuh waktu panjang, apa? Jangka panjang kalau kamu apa merasakan tar. Terus repotnya kamu sendiri. Kamu masih anak kecil. Khawatirku itu sih.
ngaku kan parno nang ngaloro sitik ngaku repot gitu ya. Ini kok tepung blok untuk nah itu enggak kelihatan tes sebenarnya masih kelihatan enggak so. Tumben lah masakannya kok kasih lama sih enggak lah masih terasa itu daging. Nah ini kebangetan lah soalnya dia direbus terus sih dagingnya hilang kan mulai rasa nih itu yang membuat asin sih soalnya direbus terus ya bahas yang mau jelek. Alhamdulillah no angin ya Allah. Kau khawatir nak kamu dapat nenek yang gendut apa kan kamu pasti yang ketangkat dari keranjang kalau melalui seperti itu kan orang tua itu kan nah aku khawatir kan di sini boyok kan kamu kan jatuh gitu hati-hati sih nah kini lorot canggung dewi soalnya orang wong liyo mau sakit gak sakit kerja harus soalnya pecah-pecah nyewa loh padahal mereka juga beli bisa kok di rumah gitu tapi gak di bawah mungkin anak panas-panas di PP coba jadi itu gak boleh dong. Kalau main sepeda ntar setelah asap di sana itu udah dilebar no, berarti nak kau niku langsung ke laut gitu loh. Bisa nyebut banyak dikasih ambanan kita tapi ini laut langsung jadi nggak ada pagar gitu loh yang di sana aku lihat ayo kan kakimu sakit nggak bisa ke sana jangan kapan-kapan aja ya. Bisa sih. Enggak bisa dapat kamu kalau masak di sana yang untuk di sini masak apa? Sendiri.
sendiri ya terlalu. Besar tuh macam apa? Buah buah aja. Kita buah nangka, buah ber dan bawa. Apa ni? Tak usah. Cemilan sana. Orang ini kuabaikan saja, maka saya tidak berani lagi. Yang terakhir kalau dia mau itu, saya pergi. Soalnya cewek muda begitu itu dok, yo kamu lawan juga nggak dapat hasil, mungkin biarin aja. Ya udah, buang-buang waktu. Cewek seperti itu mah nggak penting loh. Padahal kamu juga enggak ngapa enggak apa-apa. Lah iya. Kan ya. Iya. Hmm. Kamu juga enggak buat konten di sana? Ngapain di follow kan tuh? Dia itu memang yang enggak bisa move on mungkin. Makanya gitu. Peduli loh siapa yang ikutin, aku nggak pernah tak tahu. Makanya gini, sampai sedekat kali itu sampai teman Eka aja diikutin gitu loh. Astagfirullahaladzim. Nah, aku ikut cuma sampai sampai bocornya orang ya itu. Maksudnya aja. Hmm. Aja ya biarin aja sampai gini. Lihat siapa yang menghargai kamu kan, soalnya kamu kan juga temenan tetangga lagi bukan masalah itu. Nah, dari pisau kan. Soalnya satu aku malas, kamu pergi kakimu aja nggak sehat mau pergi. Ya udah, tunggu entar ke situ langsung kan pulang apa itu dulu boleh. Ada waktunya? Enggak tahu, enggak ada waktunya. Tapi live loh. Boleh enggak sih dibuang sih?
sini enggak kuat aku. Sampai nyetak dulu. Ya kalau kamu doyan nasi memang. Biasa itu, tapi ini kan masih banyak. Kamu kan enggak ada cewek. Aku tuh paling kekelen kalau ada cewek yang sudah putus terus kayak dia tuh enggak nerima keputusan ngono lho. Menurut aku tuh aneh lho, lanang iki lembrah. Ngelain kok dia terus ingin cari tahu. Ya aneh no. Dia itu kan yang punya suami tau. Iya. Nah, gendeng dia punya suami. Kan jadinya aku diculit. Biarin kotor-kotor juga cari. Astagfirullahaladzim, bocah iki lho ya narangmu ya kepising andalan-andalan. Heran aku. Mas ayo ngono iku ndang tuku ndang mulai ndelek. Ojo mising nak ngono. Wis nek mau ayo aku nunggu waktu ndi lah waktune lah. Nang dileng buang kuwi. Alhamdulillah kenyang.